Okay, kita sambung part yang ketiga. Aku tunjuk contoh macam mana. Bagikan pada dua bahagian. Satu bahagian, bahagian pertama ni, itu bahagian pertama. Bahagian kedua ni ulang je, tapi ada lain sikit untuk masuk ke fret ke 12. Ni ulangan yang kedua. Bagian yang pertama, cara petik dia, tali nombor 4, fret yang kedua, tali nombor 4, fret yang keempat, tali nombor 4, fret yang kelima, tali nombor 3, fret yang kedua, fret yang tali nombor 3, fret yang keempat, tali nombor 4, fret yang kelima, tali nombor 2, fret yang ke 3, tali nombor 2, fret yang ke 5. Kita pergi. Fret yang kelima, tali nombor 3. Fret yang ketiga, tali nombor 2. Fret yang keempat, tali nombor 3. Fret yang kelima, tali nombor 3. Fret yang kedua, tali nombor 3. Lalu kita pergi ke fret yang kelima, tali nombor 5. Lepas tu fret yang kedua, tali nombor 4. Fret yang keempat, tali nombor 4. Tali nombor 4, fret yang kelima. Tali nombor 3, fret yang kedua. Tali nombor 3, fret yang keempat. Tali nombor 3, fret yang kelima. Fret yang ketiga, tali nombor 2. Tali nombor 2, fret yang kelima. Cara main. Lepas tu kita pergi fret yang ketiga. Kita hammer ke fret yang kelima, tali nombor 2. Dari ni stay. Fret yang kedua, ketiga, tali nombor 2. Hammer ke tali nombor 2, fret kelima. Lepas tu pergi ke
tali nombor 3 fret kelima, tali nombor 3 fret keempat. Okay, cara petik dia aku tunjuk contoh. Bahagian satu. Okey, untuk lead yang kedua aku tunjuk contoh. Cara petik dia, cara petik dia kita pergi ke tali nombor 4 fret yang kedua, tali nombor 4 fret yang keempat, tali nombor 4 fret yang kelima, tali nombor 3 fret yang kedua, tali nombor 3 fret yang keempat, tali nombor 3 fret yang kelima, tali nombor 2 fret yang ketiga, tali nombor 2 fret yang kelima, lepas tu kita pergi yang ni. Tali nombor 3 fret yang kelima, fret yang kedua, tali nombor 3, sorry, fret yang kedua, tali nombor 2 fret yang ketiga, tali nombor 3 fret yang keempat, tali nombor 3 fret yang kelima, tali nombor 3 fret yang kedua. Tali nombor 4 fret yang kelima, tali nombor 4 fret yang keempat, tali nombor 4 fret yang kedua. Aku ulang balik. Slow motion. Lepas tu kita pergi ke tali nombor 5 fret yang kelima, fret yang kedua, tali nombor 4 fret yang keempat, tali nombor 4, tali nombor 4 fret yang kelima, tali nombor 3 fret yang kedua, tali nombor 3 fret yang keempat, tali nombor 3 fret yang kelima, tali nombor 2 fret yang ketiga, tali nombor 2 fret yang kelima, tali bawah sekali fret yang kedua, tali bawah sekali fret yang ketiga, tali bawah sekali fret yang kelima, tali bawah sekali fret yang ketujuh. Cara main dia, aku ulang dari mula. Lepas tu kita masuk tali nombor 2, 3, 2 petik open. Ulang balik dari mula. Thank you.
Untuk bahagian pertama, yang pertama petik macam biasa yang aku ajar. Lepas kod B main B7 ni, kita akan hammer tu. Kat sini lain. Kita hammer 2, hammer ketiga. Lepas tu angkat 2, hammer ketiga, angkat tali bawah sekali, flat 2 dan 3. Lepas tu kita pergi ke flat yang kedua dengan tali nombor 6, petik sekali. Kita slide ke flat ketiga, tali bawah sekali. Slide ke fret ke 5, tali bawah sekali. Kita slide dulu baru petik. Dari fret ketiga ni kita slide ke 5, slide dulu baru petik. Ulang balik. Slide dulu baru petik. Lepas tu kita pergi ke fret ke 7, tali bawah sekali. Sama juga, dari fret ke 5 ni kita slide dulu ke fret ke 7, tali bawah sekali, baru petik. Aku ulang ni pula. Petik tadi nombor 2, 3, 2 open. Lepas tu kita masuk fret ke 12 yang kedua. B7. Aku ulang slow motion dari mula untuk part yang ketiga.